Pemirsa, dinilai tidak memenuhi unsur keselamatan pengendara sepeda motor yang memakai helm berbentuk rice cooker di Pasuruan, Jawa Timur diperiksa aparat. Pengakuan pelaku memakai rice cooker yang dimodifikasi menjadi helm hanya untuk iseng belaka. Rekaman video seorang pengendara sepeda motor menggunakan helm berbentuk penanak nasi atau rice cooker ramai dibicarakan netizen. Aksi pengendara sepeda motor ini terekam saat berhenti di perempatan RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dinilai membahayakan karena helm yang dipakai tidak memenuhi unsur keselamatan, polisi memeriksa pengendara sepeda motor. Di depan polisi, Muhammad Ardai mengaku membuat sendiri helm dengan memodifikasi penanak nasi atau rice cooker hanya untuk iseng belaka. Dirinya juga tidak mengetahui jika memakai helm tidak sesuai standar, termasuk pelanggaran undang-undang. Cuma sekedar lucu-lucuan aja. Hah? Cuma sekedar lucu-lucuan. Padahal itu boleh apa enggak? Enggak tahu, saya kalau dilarang enggak tahu. Oh, terus sekarang ini? Saya sudah sadar karena sudah diingatkan sama Bapak Polisi, karena tidak boleh pakai helm yang tidak standar. Seusai diperiksa dan diberikan pembinaan, polisi meminta pelaku agar tidak memakai helm rice cooker saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Bahwa menggunakan helm yang tidak standar dan bahkan bisa menjadi perhatian orang lain, ini berbahaya. Karena kita sebagai pengguna jalan di jalan raya harus mematuhi rambu lalu lintas dan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, pengendara sepeda motor wajib memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.